Angela Lee alami kecelakaan mobil, sempat tak sadarkan diri. Kondisi sang artis kini terungkap. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Janganlah mendambakan kecantikan fisik, karena itu akan pudar oleh waktu. Kecantikan perilaku tidak akan pudar, walaupun oleh kematian. Mengejutkan datang dari artis Angela Lee, si Barbie Jowo. Mendadak beredar potret di media sosial, kondisi Angela Lee saat terbaring di rumah sakit. Wajahnya lebam, dahinya ditempeli perban, sedangkan hidungnya dipasangi alat bantu pernapasan. Tak hanya itu, pada leher Angela Lee kini terpasang penyangga. Sementara pada kaki kanannya dipasangi pen. Kondisi Angela Lee tersebut terungkap melalui unggahan pada laman Instagram sang artis, Minggu 28 Mei 2023. Dari keterangannya di unggahan Instagram Story juga diketahui, Angela Lee mengalami kecelakaan mobil saat dalam perjalanan pulang. Angela Lee tak menerangkan peristiwa kecelakaan yang dialaminya secara detail. Ia hanya mengungkap bahwa dirinya sempat tak sadarkan diri selama 2 hari. Begitu sadar, ia sudah berada di rumah sakit dengan kondisi kaki sudah dipasangi pen dan leher dipasangi penyangga. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.